Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara penyampaian materi telah kita lalui bersama. Acara pada sore hari ini adalah penutupan. Untuk menutup acara secara resmi kepada yang terhormat Ibu Siti Rahmat selaku Wabid SDM Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memberikan arahan sekaligus menutup acara secara resmi. Kepada Ibu Siti Rahmat, waktu dan tempat dipersilakan. Dan pamit, enaknya dimulai. Pengumumannya di kantor Bawaslu. Sebelum saya mulai, saya ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat hari Ibu. Karena ini pas dengan momen tanggal 25 Desember, di mana tema hari Ibu itu adalah perempuan berdaya negara kuat. Jadi kepada teman-teman seluruh baik yang ya tentu bapak-bapak juga merayakan hari ibu ya, karena punya ibu dan juga punya istri gitu ya. Nah, saya nanti tentu Pak Bang Puadi, pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Pak Mahyudin, kemudian narasumber yang terhormat yang selalu setia di acara Bawaslu DKI Jakarta, teman-teman pimpinan Bawaslu Kabupaten Kota, kemudian teman-teman pimpinan KPU Kabupaten Kota dan DKI Jakarta yang hadir pada hari ini, tentu pejabat fungsional di lingkungan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, teman-teman Pak Sekretariat DKI Jakarta. Alhamdulillah, sampai intinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena nikmat sehat yang hari ini kita masih rasakan di tengah pandemi. Kita berharap bahwa kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan semoga COVID segera berlalu dari bumi Indonesia. Tadi sudah dipaparkan oleh narasumber ya, bagaimana tentang penyusunan kajian laporan, penyusunan kajian pelanggaran, baik dari segi regulasi maupun yang berhubungan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan untuk kita evaluasi, baik itu bentuknya pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana. Dan kita berharap tentu pelanggaran lainnya seperti halnya netralitas ASN yang kita tadi narasumber sampaikan bahwa sampai sekarang regulasinya khusus yang menindaknya ini masih belum tegas gitu ya, sehingga masih abu-abu. Kemudian juga terkait dengan hak pilih tadi ya, dan semoga ini menjadi masukan bagi kita, memperkuat kita dalam rangka kita menyongsong pilkada kepemilikan di tahun 2022 jika ada ya, jika undang-undangnya di tanggal tahun 2021, dan kita berharap bahwa kita sudah mampu menyongsong pilkada tahun 2022 dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara pelatihan penyusunan kajian pelanggaran dengan ini resmi saya tutup. Sungguh nikmat kelezatannya mangga UMI buah durian. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Ibu Siti Rahmat buat acara selanjutnya. Terima kasih kepada seluruh hadirin peserta yang hadir pada sore hari ini, baik dari pejabat fungsional, kawal lingkungan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Bawaslu Kabupaten Kota, serta juga KPU Kabupaten Kota. Terima kasih telah mengikuti acara pelatihan penyusunan kajian pelanggaran pemilu sampai selesai. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada yang terkait yang kurang berkenan. Buruh Lilian, Buruh Cendrawati, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi terakhir, foto bersama, tetapi
dipersilakan untuk para peserta untuk ke depan, termasuk juga Bapak narasumber. Bisa di belakang juga, di belakang dinding. Maaf, lagi sibuk. Boleh tersenyum Bapak Ibu meskipun ada berkaskan. Terima kasih. Selanjutnya silakan diserbat dan selamat.